Zombie apocalypse. Yo, halo guys, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama gue di channel Gaming Vibes. Kita ngegame sambil santai-santai. Oke, jadi di video kali ini ya, gue tidak akan membahas akun gue, melainkan membahas akun Hibahan Sultan Akame ini ya, yang udah dipercayakan kepada gue. Dan gue akan membahas seputar perkembangan Akame ini. Sejauh ini udah kayak gimana akunnya, dan gue bakal nge-up nyamuk ke B5 karena nyamuknya udah seperti kurang lebih seperti ini ya. Dan gua udah ada Omnishard di sini kurang lebih ada 49. Jadi kita langsung bakal gas B5 dan kita bakal gas tes di arena dan di club challenge ya, karena gua penasaran nih nanti bakal gimana gini ya perkembangan apa kalau nyamuk B5 tuh serem gak sih. Ya sebenarnya yang serem B5-nya tuh kan di awaken ya sebenarnya. Cuman kan ini belum ada keepsake ya, jadi kita B5-in dulu aja, kita lihat perubahannya seperti apa. Oke, tapi sebelum itu ya, gua mau nge-extreme challenge dulu buat menghemat shard nyamuk ya. Dia kesian amat nih gak punya Gerugan. Oke, kita di penuh. Kita cari yang kosong aja lah ya. Kita cari yang kosong tapi yang timnya banyak gitu isinya. Ini aja kali ya. Aduh, culun banget guys. Ini bisa-bisa kalah gitu. Tapi Blue Fire sih ya. Blue Fire kalah gak sih kalau lawan Blue Fire atau Hammerhead? Wah, TTM ini better ya. Mending lawan Hammerhead ya berarti ya. Oke, kita gas aja berdua. TTM-nya juga sekali gebok mati harusnya ya. Cuman kita coba aja lah. Dar, gila. Ini karena ada nyamuk jadi enak sih. Oke, nggak dapet chartnya, tidak apa-apa. Mending ini nyamuknya TB, jadi kalau TTM nonjok, si nyamuk bisa follow up gitu. Oke, ini kita main skip gaming aja udah. Karena gue nggak sabar banget nih, kita kalau nge-up nyamuk B5, apa yang terjadi? Apakah perubahannya drastis atau tidak, atau biasa aja gitu. Oke, ini yang terakhir ya guys ya. Dar. Oke, berhasil ya. Kalau ada nyamuk mah berdua jadi gila. Oh, ini kurang satu ya. Ini gue beli aja pakai diamond gak apa-apa, karena habis ini udah fix dapet ini. Gue yakin 100% ini fix dapet. Soalnya ada triknya guys. Dapet. Yoi, dapet kan. Jadi triknya gini guys, kalau kalian di challenge pertama gak dapet, terus di kedua dapet, ketiga gak dapet, kalian gas aja keempat, karena keempatnya chance buat dapetnya tuh tinggi banget guys. Nah, terus kalau misalkan kalian di pertama dapet, di kedua dapet, ketiga nggak dapet, terus keempat, kalian gas aja karena udah pasti dapet juga, karena chance-nya tinggi ya. Setelah kalian nggak dapet, next-nya pasti dapet gitu. Nah, tapi ini ya 50-50 ya, belum bukan menjadi patokan buat kalian juga. Nah, terus kalau misalkan kalian pertama nggak dapet, kedua nggak dapet, ketiga dapet, kalian jangan gas yang keempat, karena keempat udah pasti nggak mungkin dapet ya. Jadi kalian akal-akalin aja semampu kalian, pakai feeling biasanya guys kayak begitu tuh. Oke, ini kita ambil aja. Terus kita ngapain nih? Tadi ini dealnya belum kelar ini sih, belum kelar semua, nanti bakal gue lanjutin lagi. Oke lah, kita langsung gas aja ya. Kita buka-buka ini dulu buat mana tahu dapet Omni Chest apa monster kan. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Kita buka-bukain aja guys ya. Buat apa gitu ditabung-tabung? Kita ambil damage sigil ada di atas ya. Oke, udah nggak ada lagi ya monsternya, ada 3. Oke, ini kita buka dulu, kita ambil sharp sword lah, udah jelas gila dapet sharp sword susahnya setengah mampus ya. Oke, kita hitung dulu nih butuhnya berapa. 6, terus ini kita tukar dulu 9 ya. 22 kurang 9 berapa guys? 20 kurang 7, 13. 13 tambah 22. 22 tambah 13 5, 45 ya. Maaf guys, matematika gua kurang ini guys. 45 monster. Oke, begila, kalian siap gak? Kita baca dulu ya pasifnya ya. Pasif skillnya yang biasa grants 33% non crit damage free, itu udah
gede banget. Goketsu aja berapa nih? 30% ya? Ya beda 3% sih. Gak gede banget banget. Oke, agility ronde 2 80% 4 ya. Oke, kita langsung gas aja coy. Kita gas pelan-pelan lah. Nikmati prosesnya. Ya kelebihan. Yaudah gak apa-apa lah. Buat bisa buat yang lain. Oke. B5 nyamuk. Come home. Dar. Dar. Gila. Naik BP 13.000 lumayan lah. Evolution apaan nih? Oh, evolution buat B6. B6 gila aja, mau B6 bagaimana? B6 gila. Udah tidak di top up lagi akunnya. Oke, tapi nextnya gue tetap bakal ini nyamuk ya, karena kita butuh ininya juga. Awakening ya, untuk kita gas awaken 5 coy. Tunggu kipsek, tunggu comeback ya. Oke, terus kita baca skillnya ke upgrade-nya jadi apa. Jadi 38%, ini tetap 2, ini 90%, terus follow up-nya 5 kali ya. Follow up-nya jadi 5 kali coy. Gila banget, gila. 90% coy, naiknya lumayan loh. Oke, ini si Akame pakai gangster. Coba kita lihat gangsternya ada yang lebih bagus nggak? Gangster attack HP. Ini sebenarnya bisa ini ya, terlalu buang kartu SAC ya. Bisa diganti ini karena satu orange itu setara dengan attack persen ungu dengan 2 bintang. Nah, ini jadi kayak bisa lebih hemat aja gitu. Ini death speed, HP, oke. Belum ada yang bagus ya, nanti aja diganti. Kurang lebih seperti ini guys, nyamuknya 537.000, critical 40%, crit damage 175, HP-nya 2,1. Oke, dia ada crit ya di sini ya. Ininya attack bonus, ini seperti ini. Terus Genos-nya standar ya, karena ini aja dimasukin fake level gitu. Oke, standar banget. Oke, kita langsung tes aja lah ya. Kita langsung tes di mana nih kita tes? Di klub dulu lah ya. Di klub dulu, klub. Di klub kita beli aja tidak apa-apa. Oke, langsung aja kita gas. Gue penasaran nih damage nyamuknya jadi berapa. Walaupun nggak ngaruh sih sebenarnya. Cuman tidak apa-apa, kita tes langsung 6 juta. Boros, tendangan boros. Keep safe. 22 juta coy. Gak salah. 22 juta gila. Follow up nyamuknya ya, sakit dah gangster. Oke, ini kita bunuh aja si ini. Meljalgat. Terus ditenangin. Oh, dia pakai Forgioro ya. Iya sih, enggak apa-apa Forgioro juga. Nyamuk. Kita nggak pakai set primal ya, makanya segitu doang. Kita lihat tendangan boros berapa nih, pasti turun sih. Wah gila, 21 juta gila. Kita manual aja lah. Follow up. Dah. Kita lagi. Duh gila, mantap juga ya. Jadi pengen B5 nya amat gue nih kan. Tapi sayangnya gue tidak mampu guys di akun gue. Masih mau nge-up Gyoro B5 dulu. Tapi udah ini ya, tinggal nunggu comeback Gyoro ya, itu sebentar lagi. Ditunggu tanggal mainnya guys. Gue bakal... Aduh! Salah coy. Gue kenapa kesitu, kocak. Aduh, udah tidak apa-apa. Pukul. Habis grow reverse mati, ini ya. Kita apa? Kita skip. Karena... takut bosen gitu. Oke, gila ya gangster GG juga ya. Cuman gue kayak kurang suka gitu main gangster guys, kayak lebih klop sama main ini, main primal, gak tau kenapa. 9 juta masih gede akun gue ya, akun gue nyentuh 20 juta karena pakai set primal. Borosnya dia sih kayak gila ini damage nya. Dan kita lihat ulti nyamuk sekali lagi guys ya, gue penasaran. Cuman ada injury sih ya, nggak ada buff berserk, nggak ada buff shatter, nanti gue ganti deh line up aja.
ikutin yang gue punya aja, pasti damage-nya bisa lebih gede lagi. 5 juta. Oke, nyamuk berapa? Tunjukkan kemampuan lu. 11 juta kritikal ya. Borosnya berapa nih? Wah, ini mah MVP-nya boros ya. Enggak sih, tetap nyamuk sih harusnya karena follow up ya. Tetap nyamuk lah. 600 juta, guys. Gila. 600 tetap damage-nya tinggian di dia ya daripada gua punya. Karena dia borosnya kayak sinting, guys. Keepsake-nya dihajar sama dia loh, memang sultan ya. Oke, ini kita tes lagi ya. Kita tes di sini. Genos di depan. Ini ganti zombie man aja, Garu udah enggak pakai, cuy. Bu, tim unyielding ya. Kita pakai tim unyielding loh. Wow, gila keren loh. Tim unyielding ini unyielding. Bu, mantap. Ini harusnya bisa menang sih. Cuman speednya dia nih ngaco, guys. Speednya dia nih ngaco banget. Phoenix Man-nya terlalu ngebut. Buat apa Phoenix Man ngebut? Oh, ntar gue rombak lagi deh nih. Kalian gue kasih lihat ya. Jadi Genosnya dia tuh nggak bisa ulti, walaupun Genosnya biasa aja. Oke, ini kita purchase aja karena kita butuh Omni Shard-nya ya. Oh, bisa sih harusnya. Ini nggak ada Watchdog Man ya musuh, karena Watchdog Man nambah 2 energi, jadi Genosnya bisa ulti. Burung gagak. Be, 3 juta lumayan. 1 juta per kepala loh. Aduh, kalau primal mati tuh fix. Oh, tapi ditembak Genos juga sih ya, mati. Si skipper nih mulai melemah, guys. Emang nggak bisa ini ya, nggak bisa dipungkiri orang yang top up sama free to play itu. Tapi dia waktu awal-awal kuat sih. Gua akuin emang dia kuat banget. Gua aja hampir nggak kuat, cuman sekarang dia udah nggak kuat ya lawan gua semenjak gua punya Watchdog Man. Dan semenjak Genos gue di build, dia jadi agak kesusahan, guys. Karena ya gimana ya, susah juga gitu mau lawan yang berduit, berat. Oke, di heal energinya, di follow up sama nyamuk. 1 juta, coy. Mau apa lu? Ayo nyamuk, follow up lagi, kasih paham. Dar 1 juta, 1,2. Walaupun belum keepsake tidak apa-apa, guys. Ciu, ini udah menang ya, udah kelihatan. Satisfying banget ya lihat nyamuk follow up tuh bener-bener. Nah, ini nih follow up 2 kali. 2 juta. 1,8. Mau apa lu, ha? Skip aja ya, udah pasti menang. Terdepak lagi, Bung. Kita tes sekali lagi ya. Oh, lawan gue coba. Gue penasaran lawan diri gue. Ah, ini FG Exert ya. Gue ada di rank 5. Kita gas aja. Lawan gue. Wih, menang lu dia. Gila. Be kekuatan B5 lu. Gokil. Boleh. Kalah gue, cuy. Gue pengen liat kalahnya di mana. Jadi gue bisa memperbaiki lagi gitu line up gue.